Hai, assalamualaikum guys. Masih ingat gak waktu itu di Aviarida Hakims burung paok pernah berkembang biak? Maaf ya. Halo. Wah, sama sih. Keluar. Macam mana ya? Iya. Alhamdulillah. Wow. 1, 2, 3, 4. Burung ini termasuk yang susah banget berkembang biak di luar habitat aslinya. Dan alhamdulillah, di Aviarida Hakims, burung ini bisa nyaman dan menghasilkan keturunan. Walaupun yang berhasil survive hanya 1 ekor saja. Tapi ini sudah salah satu prestasi di Hakims Aviari, karena bisa melestarikannya. Dan hari ini, ternyata burung paok juga sepertinya sedang membuat sarang, guys. Paok pancawarna lagi bikin sarang di pohon kadapa. Ini paok yang jantan. Kondisi sarangnya ini baru setengah jadi, baru ngumpulin beberapa materi. Kalau tadi itu burung paok pancawarna yang kembali terpantau membuat sarang. Nah, kali ini ada burung paok jenis lainnya. Paok hijau. Paok hijau barusan kelihatan lagi ngangkut sarang nih guys. Nih, dibawa ke kadaka ini tuh. Ternyata udah ada beberapa ranting di sini. Wow. Keren. Tuh. Ini. Tadi yang kepalanya coklat ya, ini sekarang paok hijaunya yang kepalanya hitam. Nih guys, kita tungguin ya. Tuh, betul kan? Akhirnya terlihat membuat sarang. Wih, alhamdulillah. Ini di bulan Maret ini, di musim hujan, mereka udah mulai mau berkembang biak nih guys. Tuh. Ini kita lihat nih, keduanya ada di sini nih guys. Tuh, ini paok hijau, yang satu kepalanya coklat, yang satu kepalanya paok hitam. Ini berarti emang benar-benar sepasang ya, di paok hijau ini.
Mereka lagi cari-cari lagi materi sarang. Aduh, diganggu sama ciung. Aduh, ciumnya kecil. Oke guys, jadi itu dia kabar terbaru dari Pauk Hijau. Sekarang di bulan Maret ini mereka udah mulai berkembang biak. Alhamdulillah. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai si sarang ini mulai terbentuk. Mudah-mudahan ini tempat yang cocok untuk mereka berkembang biak dan bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Amin, doain ya guys. Ikuti terus perkembangan selanjutnya. Ada dua-duanya nih. Wih, keren. Tuh batangnya gede, rantingnya gede banget, guys. Jinak banget nih. Wow. Ini buat fondasi rumah kayaknya. Kayunya. Semoga burung-burung pauk ini tidak hanya membuat sarang, tapi juga bertelur dan sampai berkembang biak. Amin. Thank you.